Gotong royong sudah menjadi tradisi bagi masyarakat suku Dayak Randuk, di mana sudah turun-temurun menjadi kebiasaan, terutama pada saat pesta adat ataupun upacara adat, di mana masyarakat berbondong-bondong saling membantu, terutama dalam menghidangkan makanan atau hidangan pesta. Daging babi merupakan menu hidangan utama yang selalu disajikan pada saat pesta ataupun upacara adat, seperti upacara adat kematian, pengobatan, maupun upacara perkawinan. Bagian dapur atau menghidangkan konsumsi ini sudah menjadi tugas ibu-ibunya, sedangkan bapak-bapaknya melakukan pekerjaan berat seperti menyediakan kayu api, kemudian memasang tenda, kemudian memotong daging, dan pekerjaan yang lebih berat yang tidak bisa dilakukan oleh ibu-ibunya. Kebiasaan ini sudah menjadi tradisi bagi masyarakat suku Dayak Randuk. Di setiap upacara adat, baik itu upacara adat kematian, perkawinan, dan lain-lainnya, pengadap pesta atau tuan rumah selalu dibantu oleh masyarakat suku Dayak Randuk, di mana masyarakat di sini saling bergotong royong, baik pria dewasa, wanita dewasa, hingga anak-anak berbondong-bondong datang untuk membantu tuan rumah atau yang mengadakan pesta. Cita rasa masakan suku Dayak
adalah terdapat dari bumbu rempah-rempah yang alami, sehingga membuat cita rasa masakan khas suku Dayak sangat nikmat. Semua menu hidangan merupakan hasil peternakan dan bercocok tanam yang dilakukan oleh masyarakat suku Dayak. Seperti sayuran yang disajikan dalam menu masakan kali ini. Masakan pun sudah matang dan siap untuk dihidangkan untuk para tamu. Dan anak-anak juga tampak senang mencicipi masakan yang sudah matang. Upacara adat ini semakin mempererat tali persaudaraan, kekeluargaan, dan kebersamaan, di mana masyarakat saling membantu bekerja sama agar pesta atau upacara adat dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dengan adanya gotong royong, segala pekerjaan menjadi cepat selesai dan upacara adat dapat berjalan dengan lancar. Dan para tamu hidangan dapat menikmati makanan. Dan tuan rumah atau pengadap pesta tidak perlu cemas soal konsumsi karena semuanya sudah selesai. Semua menu masakan sudah matang. Saatnya ibu-ibu menikmati makanan. Semoga kebiasaan gotong royong ini terus dilestarikan hingga ke generasi muda. Walaupun sederhana, tapi terasa sangat istimewa.
Kebersamaan ini merupakan hal yang berharga. Dan banyak hal yang saya dapat pelajari dari kehidupan masyarakat suku Dayak Randu di Desa Tengkajau, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Saatnya giliran saya menikmati makanan ini. Sangat nikmat, cita rasanya sangat lezat. Terima kasih buat kalian semuanya yang sudah menonton videoku. Sampai berjumpa di jurnal Nike Afra selanjutnya. Buat kalian yang belum bergabung, jangan lupa klik subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa update di video aku selanjutnya. See you next time.